Rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis 19 Desember berhasil menyetujui usulan untuk menjadi inisiatif RUU Otonomi Daerah yang baru. Ke-22 rancangan undang-undang atau RUU usul inisiatif DPR ini yakni RUU tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, RUU tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan di Provinsi Kepulauan Riau, RUU tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat di Provinsi Kepulauan Riau, RUU tentang pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan di Provinsi Riau, RUU tentang pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten. Selanjutnya, RUU tentang pembentukan Kabupaten Caringin di Provinsi Banten, RUU tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung di Provinsi Banten, RUU tentang pembentukan Kabupaten Tayan di Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang pembentukan Kota Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara, RUU tentang pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang pembentukan Kabupaten Mutong di Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang pembentukan Kabupaten Tomin Raya di Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang pembentukan Kabupaten Balanipa di Provinsi Sulawesi Barat, RUU tentang pembentukan Kota Samawarea di Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang pembentukan Kabupaten Galela Loloda di Provinsi Maluku Utara, RUU tentang pembentukan Kabupaten Kembu di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Biak Napa Swandiwe di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Mimika Barat di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Mimika Timur di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Moni di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Yamu di Provinsi Papua, RUU tentang pembentukan Kabupaten Lembah Rufair di Provinsi Papua. Sanika Sembiring dan Henry Sumbing melaporkan.